Menjelang akhir kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Islam kian menyebar di berbagai penjuru Arab. Wilayah kekuasaan yang semakin luas ternyata membuat iri seorang pemimpin dari Yamamah. Ia khawatir wilayah kekuasaannya semakin terjepit. Ia pun mengklaim dirinya sebagai nabi agar bisa menjadi penguasa. Dialah Musailamah Al-Kazzab. Musailamah adalah pemimpin Bani Hanifah di Yamamah, wilayah yang terletak di Saudi Timur. Gelar Al-Kazzab diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dia adalah seorang pendusta besar. Maka ketika kejayaan Islam mulai memasuki wilayahnya, ia pun menjadi khawatir kekuasaannya akan direbut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbekal ketaatan masyarakatnya terhadap dirinya, ia pun menyatakan diri sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Sejarah menyebutkan aslinya fisiknya itu kecil. Jadi orangnya secara fisik tidak besar, dia kecil. Kemudian secara wajah jelek. Wajahnya jauh dari kata tampan, dia jelek. Tetapi Musailamah punya kemampuan memimpin. Dia pertama punya keahlian kepemimpinan. Yang kedua, disebutkan bahwa Musailamah itu kelebihannya adalah orang sangat dermawan. Maka dengan inilah Musailamah itu mengendalikan masyarakatnya. Musailamah Al-Kazzab, dia mengaku jadi nabi itu hanya satu masalahnya, yaitu dia ingin tetap berkuasa dan dia ingin melebarkan kekuasaan. Karena nabi itu perangkatnya adalah wahyu, mendapat wahyu dari Tuhan, maka dia pun mengaku bahwa saya juga mendapat wahyu dari Tuhan. سمعت آية من قرآن محمد يتلوها أبي بن كعب على الرجال بن عنفوة فيها من الإعجاز ما يبهر الألباب. ما هي؟ تقول: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار متين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Layaknya seorang nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Musailamah juga mengaku mendapatkan wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah. لقد أنعم الله على الحبلى أخرج منها نسمة تسعى من بين صفاق وحشى. سبحان الله سبحان الله، كيف كنا نتحدث عن آية خلق الإنسان في قرآن محمد ثم نزلت هذه الآية وكأنها تكملة لها؟ هو الأول وأنا التالي، هو يؤسس وأنا أبني. Ia juga mencoba membuat bahasa yang menandingi Al-Quran. Nah, kuffa yadak. Salah satu ayat yang digubah oleh Musailamah adalah kalimat yang menceritakan hewan katak. وقد جعلها الله لكم آية
كيف؟ قال ربنا: يا ضفدع بنت ضفدعي نقي ما تنقي، أعلاك في الماء وأسفلك في الطين، لا الشاربة النعيم ولا الماء تعكرين. Kalau Musailamah dia membuat sendiri tapi dengan aroma Quran, dengan gaya Quran. Kalau Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Adiyat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'adiyati dhabha, fal muriyati qadha, fal mughirati subha, dan seterusnya. Ah, Musailamah al-Kadzdzab membuat kurang lebih dengan lirik yang mirip, tapi artinya tidak ada sama sekali, artinya kosong, tidak penuh, tidak ada nilainya. Dia mengatakan, membuat sebuah kalimat, وَالطَّحِنَةِ طَحْنَا وَالْعَاجِنَةِ عَجْنَا kemudian وَالْخَبِزَةِ خُبْزَا وَالْلَقِمَةِ لُقْمَا. Kelihatan sama tapi jauh sekali. Ini bicara layaknya seorang koki menyampaikan tentang menu masakan. Kan itu tentu hal remeh-temeh, bukan urusan Al-Quranul Karim. Apa artinya وَالطَّحِنَةِ طَحْنَا? Watohina tohna adalah demi para wanita yang mengadoni kue. Apa hubungannya? Tidak ada sama sekali maknanya. Demi mereka yang membuat adonan kue itu. Demi para pembuat roti. Dan demi mereka yang memakannya. Sama sekali tidak ada maknanya, ini hanya sebuah urusan makan. Laqad akhbartuka ma qala Muhammad. Dengan jumlah pengikut yang semakin banyak, Musailamah semakin percaya diri menyatakan kenabiannya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Ia mengirim surat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta wilayah kekuasaan. Ib'ath ila Muhammadin min Musailamah Rasulillah ila Muhammadin Rasulillah. Amma ba'd. Fa inna lana nisfa al-ard wa li Quraysh nisfaha. Walakin Quraysh la yusif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membalas surat Musailamah dengan menambahkan gelar pendusta kepadanya. Gelar Al-Kazab inilah yang kemudian dikenal pada diri Musailamah hingga saat ini. Min Muhammadin an-Nabi ila Musailamah al-Kazzab. Amma ba'd. Fa innal ardha lillah يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين والسلام على من اتبع الهدى. Meski bersikeras mengaku dirinya adalah nabi, sikap Musailamah tak sedikit pun menunjukkan perilaku seorang pembawa risalah. أتشهد أن محمداً رسول الله؟ نعم. أتشهد أني رسول الله؟ Hal ini ditunjukkan saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang sahabat Habib bin Zaid untuk mendakwahi Musailamah. أتشهد أني رسول الله؟ أنا أصم لا أسمع. أتشهد أني رسول الله؟ أنا أصم لا أسمع. Habib sang utusan justru mendapat perlakuan tak manusiawi. Ia disiksa hingga menemui ajalnya. أتشهد أني رسول الله؟ أنا أصم لا أسمع. الآن صدق، إنه أصم لا يسمع،
وعلى الرسول أن يكون صادقا لا يكذب. Tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, umat Muslim berduka. Mati Rasulullah. Mati Rasulullah. Muhammad, sang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah menyelesaikan tugas kenabiannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Kesedihan ini justru menjadi angin segar bagi Musailamah. Mata Muhammad. Alim. لقد أخبرني جبريل بذلك. Ia menganggap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewarisi kenabian pada dirinya. Abu Bakar As-Siddiq yang kemudian dibaiat menjadi khalifah segera mengambil tindakan dengan membentuk operasi penumpasan gerakan murtad. Diutuslah pasukan pertama Muslim di bawah komando Ikrimah bin Abu Jahal untuk menumpas Musailamah. Namun pasukan Ikrimah belum mencapai hasil yang diharapkan. Abu Bakar lantas mengutus pasukan Khalid bin Walid untuk menambah kekuatan pasukan Muslim. Ummu Imaroh, sahabiah yang putranya menjadi korban kekejaman Musailamah, juga tak ketinggalan mengambil peran. Aqsamtu an la adha as-silaha hatta yuqtala Dajjal bani Hanifa. Nahnu nakfiki dhalik. Udi ila dari. Wa qasam. Atahmilu wizrahu anni? La wallah. Lan tahda'a nafsi hatta yahlaka aduwullah. هل أخبرت الصديقة بذلك؟ أخبرت. وبارك لي جهاد. Sementara itu di Yamamah, Musailamah telah mendapat kabar bahwa Muslimin akan kembali menyerang. Tak hanya itu, saja seorang nabi palsu perempuan juga ingin menyerang Musailamah. عليكم باليمامة دفوا دفيف الحمامة فإنها غزوة صرامة لا تلحقكم بعدها ملامة سمعا وطاعة النبي الله. Namun Musailamah tak kehilangan akal. Ia menikahi saja hanya untuk berkoalisi agar bisa mengalahkan Muslimin. Liubarikillahu ittifaqana. Arju an yubarikallahu akthara min hadha al-ittifaq. Akthar. Ma huwa hadha al-akthar? Hal laki an atazawwajak. Wa akul biqawmi wa qawmiki al-arab. Laka hadha. Sajjah datang dari Irak itu ingin menyerang Musailamah. Karena Musailamah ketakutan, karena Musailamah berhadapan juga dengan Muslimin yang juga sedang datang menuju ke mereka, maka Musailamah kemudian mendatangi Sajjah dan menikahinya. Dan maharnya nanti adalah bahwa Tuhan telah memberikan wahyu kepadaku bahwa sholat sudah diringankan dari 5 menjadi 3. Yang tidak disolat, tidak lagi disolati adalah waktu subuh dan waktu isya.
Dan Nabi SAW menyampaikan memang ini dua sholat yang sangat berat buat orang-orang munafik. Maka di hari pertempuran Yamamah, 40.000 pasukan Musailamah berhadapan dengan pasukan Muslim di bawah komando Khalid bin Walid. Peristiwa ini tercatat sebagai pertempuran terbesar umat Muslim melawan gerakan Burhan. Pertempuran berlangsung sengit. Pasukan Muslimin berhasil menggetarkan musuh hingga mereka bersembunyi di balik benteng. Keberanian pasukan Muslim yang luar biasa tak menghalangi aksi mereka meski terhalang tembok. Al-Baro bin Malik, seorang mujahid Muslim, berinisiatif memanjat tembok. Dengan keberaniannya, ia masuk ke sarang musuh hingga berhasil membuka gerbang benteng. Keberanian dan semangat jihad umat Muslim semakin membuat pasukan Musailamah kian terjepit.
nama sang nabi palsu, akhirnya tewas di tangan Wahsy, mantan budak yang dulu membunuh Hamzah di perang Uhud. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sayakunu ba'di 30 kadzabun, kulluhum yadda'i annahu nabi." Akan hadir setelah aku 30 pendusta besar, 30 orang yang berdusta besar. Masing-masing orang mengaku sebagai nabi. Jadi Musailamah bukan yang terakhir. Musailamah mengaku menjadi nabi. Kemudian bermunculan, bahkan sampai hari ini kita masih mendengar ada orang-orang tertentu yang berani mengaku dirinya sebagai nabi. Kemudian dia mengaku, bahkan kemudian dia punya pengikut, dan bahkan dia mengaku seperti Musailamah yang mengaku memiliki wahyu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa yakunu akhiruhum dzalikal a'war." Ujung dari semua ini adalah si orang yang bermata juling itu. Siapa yang dimaksud? Yaitu Dajjal, sang pendusta paling besar. Dialah ujung dari semua kedustaan para nabi palsu. Jadi para nabi palsu adalah mukaddimah dari kehadiran Dajjal. Gerakan murtad yang dibawa Musailamah sang pendusta besar telah dibersihkan di masa Khalifah Abu Bakar. Namun gerakan pembelokan akidah akan terus terjadi hingga akhir masa. Innani asyhadu an la ilaha illallah wa annani rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan kepada umatnya untuk memiliki ilmu agar tidak tersesat dalam kebodohan. Seperti halnya kebodohan yang disebarkan oleh Musailamah Al-Kazzab.